Ini ada orderan cetakan ekrol, kue gapit, semprong, opak gambir, simping, apapun namanya di daerah kamu, cetakannya seperti ini. Ini ada dia, beliau minta ukuran standar sedang, kira-kira 14x16 lah. Oke, sekitar nah ini. Jadi apa ya, kurang lebihnya benar kan? Ini, nah kan? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, 14 semua. Oke, 14. Terus ini 16 semua. Nah, kurang lebihnya segitulah. Nah. Oke. Oke, terus pembuatannya kita lihat dulu, pasti rapat nih loh. Ini loh, yang penting kok ini. Dia pembuatannya rapat, bagus, super bajanya tidak sambungan, tidak ada las-lasan, rapat, artinya dia tidak, kalau enggak sambungannya itu kemungkinan untuk patahnya sangat minim sekali. Kalau rapat seperti ini itu hemat di bahan baku. Di bahan baku akhirnya tipis, kriuk, dan matangnya rata. Oke. Satu persatu tiga dulu. Ini sama, rapat, bagus. Bajanya tebal 3 mili, jadi panasnya merambat pelan. Ya, seperti ini ya, guys. Oke. Semuanya gagangnya dari kayu biar enggak panas. Sudah bagus emas. Sekarang kita buka di motifnya. Oke, tiga-tiganya sudah dibuka. Yuk kita lihat motifnya. Dari sini aja. Misalnya sama-sama bulat seperti ini. Nah, motifnya sangat dalam, halus, ditata satu persatu, luar biasa ya guys. Nah kan, sangat bagus sekali. Oke, punya beda ini juga mereknya. Loh, sangat bagus sekali, dan bulatnya pun beda. Bulat, pokoknya kami membuatnya secara beda biar nanti polanya bagus. Oke, luar biasa, sudah jadi. Oke, untuk juragan Rifni yang ada di Bogor, Jawa Barat, sudah jadi, tinggal saya kemasi dan segera kirim. Untuk kamu yang mau order cetakan ekrol, gapet, semprong, opak gambir, simping, apa namanya, inilah barangnya yang bagus sekali, produk handmade puluhan tahun teman-teman. Oke, kami tunggu di Udiasa Logam, episode Dapur Kudus, besoknya Kudus. Terima kasih.